Baik, selamat pagi. Sehat semua? Kita buka untuk acara hari ini dengan pematerinya Pak Asri, Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini akan dilaksanakan acara Biosense Perdana pada tahun 2021, yaitu acara Biologi Seminar Series yang akan berisi mengenai paparan penelitian atau juga kajian-kajian artikel yang telah dilakukan oleh dosen-dosen di program studi biologi. Tujuan dari acara ini adalah untuk meningkatkan suasana akademik di program studi biologi, sehingga kita semua dapat menjadikan acara ini sebagai pelajaran dan tentu juga motivasi untuk terus mengembangkan diri. Baik, mungkin itu saja eh, sambutan dari saya. Kita akan mendengarkan paparan dari Pak Asril mengenai judulnya apa ya Pak? Oh, iya. keanekaragaman prospek keanekaragaman hayati mikroba tanah dari tiga provinsi di Sumatera. Jadi mungkin ini bisa menginspirasi mahasiswa-mahasiswa terutama untuk mahasiswa program studi biologi ya untuk melihat apa saja sih yang sudah dikerjakan dan dikaji oleh Bapak Asril dan manfaatnya seperti. Oke, okay, mungkin itu saja dari saya. Silakan kepada Bapak Astril Saya kembalikan. Sebentar. Kok breakout room sini? Oh, <laughs> Belum, gaptek. Oke, bisa dimulai ya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini saya, sebenarnya ini e, merangkum dari apa yang sudah saya kerjakan ya. Jadi, saya mengerjakan penelitian ini terkait dengan prospek aneka hayati bakteri tanah dari tiga provinsi Sumatera. E, yaitu ada, ada tiga. Jadi yang pertama dari Tanah Bangka, yaitu mengkaji bakteri kitinolitik dan antifungi. Lalu yang dari tanah hutan harapan Jambi yaitu mengkaji bakteri penghasil enzim kitinase dari tanah hutan harapan Jambi. Yang ketiga dari ITERA, jadi di kawasan ITERA di Lampung tentang bakteri pelarut fosfat sebagai e, pemacu tumbuh tanaman. Ya, karena kondisi di ITERA itu merupakan tanah masam. Ini yang dikerjakan selama S1, lalu saya di S2 mengerjakan yang dari tanah Jambi, lalu yang di selama saya mengabdi di ITERA saya mengerjakan Uh, bakteri PGPR dari tanah asam itera. Oke, okay, kita mulai ya. Jadi sebenarnya kenapa saya melakukan penelitian ini karena sebenarnya uh, Indonesia kita tahu ya memiliki diversitas yang sangat tinggi walaupun sebenarnya semakin ke sini diversitasnya biodiversitasnya semakin menurun karena adanya aktivitas dari manusia. Uh, Sumatera Pulau Sumatera itu memiliki keanekaragaman hayati yang cukup tinggi karena dia Pulau Sumatera ini memiliki dikelilingi oleh uh, Taman Nasional Bukit Barisan lalu berbagai diversitas banyak di Pulau Sumatera. Akan nah, tetapi uh, Pulau Sumatera ini mengalami eksplorasi dan uh, dari berbagai aktivitas manusia baik karena sumber daya alamnya itu sangat tinggi termasuk dari eksplorasi mineral-mineral uh, yang ada di uh, pulau ini. Yang pertama itu adalah Pulau Bangka yang mengalami eksplorasi penambangan timah sehingga menyisakan kondisi tanah yang tercemar dan kritis. Jadi bisa kita lihat di sini ya bahwa dengan adanya aktivitas penambangan timah itu membuat kondisi tanah di daerah Pulau Bangka itu menjadi kritis seperti ini. Lalu yang kedua ada Hutan Harapan Jambi yang mengalami perubahan guna lahan yaitu dari hutan menjadi penggunaan kelapa sawit jadi agroforestry. Lalu yang terakhir itu kawasan ITERA yang merupakan lahan bekas perkebunan karet yang mengalami perubahan pH tanah menjadi sangat masam yaitu pH-nya uh, pH itu 4,09 ya. Dari standar biasanya kalau kita uh, tanah itu kisaran uh, 4,5 hingga ke-6 gitu ya itu dikatakan tanah yang subur. Tapi kalau di ITERA saking adanya pemupukan berlebih selama Uh, proses uh, penanaman karet selama sebelum itera terbentuk itu menyebabkan perubahan pH tanah. Kami bisa lihat di sini ya ada ada Bu Yeni dan Bu Henry yang uh, sangat uh, bersemangat untuk menyuburkan tanah itera. Bu Yeni mencangkul gitu ya. Nah dari tiga tanah ini dengan kondisi tanah yang berbeda, ada yang satu yang tercemar, ada yang perubahan alis guna lahan, lalu ada yang Tanahnya asam itu menjadikan tanah-tanah ini sebagai tempat untuk eksplorasi bakteri-bakteri potensial. Nah, ketika kita berbicara tentang bakteri potensial uh, di sini karena saya ngambil dari tanah, maka nanti goals-nya itu adalah untuk di, digunakan oleh petani untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman. Nah, untuk kita tahu bahwa dalam menentukan tanah itu subur atau tidak itu harus kita perhatikan faktor biotik dan abiotiknya ya misalnya ada bakteri kah di sana di tanah tersebut ada jamur kah ada e, patogen patogen serangga kah adakah gulma dan faktor-faktor abiotik lainnya seperti ph temperatur salinitas keasaman dan dari toksisitas dari logam nah e, selain itu kita juga harus paham terkait dengan e, ketika ada beberapa mikroba yang potensial itu bisa meningkatkan kesuburan tanah atau berguna untuk pertumbuhan tanaman. Karena misalnya bakteri-bakteri PGPR salah satunya. PGPR itu adalah plant growth promoting rhizobacteria. Bakteri yang berada di sekitar perakaran tanaman yang bisa digunakan sebagai pupuk hayati, lalu bisa juga sebagai biopestisida. Ya, karena bisa apa? Karena PGPR ini bisa membuat tanaman itu toleran terhadap stres, bisa memacu pertumbuhan tanaman, bisa meningkatkan uh, produksi, bisa mengontrol jamur patogen, bisa me membantu mempercepat uh, proses penyerapan nutrisi yang pastinya ketika kita menggunakan PGR sebagai pupuk hayati itu eco-friendly jadi ramah lingkungan. Nah itu secara alami kita bisa lakukan terutama kalau kita di, di biologi itera ini bisa kita lakukan semuanya ya tanpa ada barier batasan ke, ke, ke laboratorium terbatas ya. Uh, tetapi semakin berkembangnya ilmu pengetahuan terutama di bidang biologi molekuler Uh, atau rekayasa biologi itu bisa kita lakukan bagaimana uh, dengan cara rizo engineering istilahnya ya dengan cara teknik-teknik molekular biologi misalnya dengan genomik, proteomik, enzimologi atau kita memodifikasi gennya ya misalnya ini yang dilakukan oleh Bu Indah atau Bu Ayu Osin atau Bu Erma ketika membuat tanaman itu menjadi lebih uh, produktif atau lebih oke okay ketika dia dirakit dengan menggunakan teknik-teknik molekular biologi ini. Nah, nanti goals-nya adalah bisa juga kita mendeteksi itu uh, interaksi mikrobiom. Jadi, sebenarnya di tanah itu ada berbagai jenis mikroba dengan jumlah populasi yang sangat banyak, saling berinteraksi. Kita bisa bisa mengkaji juga dari segi mikrobiomnya. Lalu, uh, setelah uh, kita dapatkan baik itu dengan kita teknik molekular biologi atau menggunakan metode yang seperti ini kita bisa ngujinya itu di laboratorium, lalu kita uji di rumah kaca, lalu di lapangan, hingga nanti produknya bisa diformulasi dan dikomersialisasi, lalu digunakan oleh petani untuk membuat tanaman itu bugar. Ya, tanaman itu menjadi bagus ya dan subur. Sebenarnya seperti itu rules-nya. Dan untuk mikrobiologi pertanian itu pasti akan bergerak dengan siklus seperti ini terus. Kita eksplorasi bakterinya, kita rak, kita rekayasa, kita aplikasikan, jadi terus seperti itu. Makanya, tidak heran berbagai produk pertanian berbahan dasar mikroba itu sangat banyak ditemukan di berbagai uh, tempat. Nah, tadi saya sempat menyinggung terkait dengan PGPR. Kalau kita berbicara tentang PGPR, maka kita akan berbicara fungsinya, ya. Jadi, ketika kita berbicara fungsinya, apa sih fungsi dari uh, PGPR? Ya, PGPR itu fungsinya adalah sebagai memfiksasi nitrogen, karena... Secara alami tanaman tidak bisa mengikat nitrogen di udara ya sehingga membutuhkan yang namanya bakteri yang ada di sekitar perakaran tanaman ini. Lalu ada menghasilkan fitohormon. Kita tahu fitohormon itu bisa memacu pertumbuhan tanaman, bisa I, IAA, bisa giberelin, bisa sitokinin, itu bisa dihasilkan oleh mikroba. Bisa juga ACC deaminase, bisa juga uh, berfungsi untuk melarutkan vitamin B bisa melarutkan fosfat, bisa melarutkan kalium dan bisa memproduksi siderofor. Ini uh, seperti so, uh, fosfat, kalium itu biasanya dalam bentuk terikat sehingga harus dilarutkan oleh bakteri supaya bisa tanaman mengambil fosfat atau kalium untuk pertumbuhannya. Nah, itu sangat menguntungkan bagi tanaman. Ya, itu secara langsung. Jadi ketika kita beri bakteri langsung efektivitasnya seperti ini dengan mekanisme seperti ini. Tetapi juga bisa PGPR itu secara tidak langsung dengan cara menginduksi tanaman itu bisa uh, uh, resisten terhadap suatu serangan-serangan baik itu hama maupun yang lainnya itu secara uh, tidak langsung ya nah secara tidak langsung seperti apa dengan cara memproduksi siderofor lalu dengan kompetisi menghasilkan antibiotik HCN enzim-enzim litik dan racun itu tujuannya untuk apa karena tumbuhan itu sering diserang hama patogen nah untuk menyerang untuk supaya tanaman itu terserang, tidak terserang hama patogen, maka perlu senyawa-senyawa ini yang dihasilkan oleh PGPR ini ya untuk membunuh si patogen-patogen ini. Baik itu patogen jamur, bakteri atau virus-virus yang ada di yang sering menyerang tanaman. Kalau sana kita detailkan seperti ini ya. Ini khususkan untuk bagaimana dia bisa PGPR ini bisa membuat tanaman itu toleransi terhadap kekeringan ataupun uh, yang lainnya ya, kekeringan, salinitas yang tinggi gitu ya, itu bisa diatur oleh PGPR. Biasanya tanaman ketika dia dalam keadaan kering atau dalam keadaan garam yang tinggi atau uh, logam yang sangat tinggi, dia itu akan menghasilkan uh, suatu senyawa itu berupa etilen supaya nanti dia akan menggugurkan daunnya, lalu dia akan layu seperti itu ya. Nah, itu fungsi PGPR untuk menghasilkan ACCD aminase, antioksidan, sitokinin, lalu folat senyawa-senyawa volat, terus supaya ngeblok respon dari tanaman dalam mendapat merespon dari kekeringan atau tingkat garam yang sangat tinggi. Ya, selain itu bisa menghasilkan hormon-hormon IAA yang bisa membuat tanaman itu jadi tumbuh lebih subur seperti itu. Ini ketika kita berbicara tentang biofertilizer. Jadi kalau seandainya kita zoom itu eh, akar perakaran tanaman, sebenarnya ketika di tanah dan akar, walaupun dalam yang, yang kecil itu di sana sangat banyak interaksi. Ya, baik itu bakteri bisa sebagai bioremediasi logam, bisa mempercepat pertumbuhan tanaman dengan menghasilkan berbagai macam senyawa. Itu semuanya berinteraksi di sana. Sehingga ketika kita ingin mengkaji apakah ada interaksi antara tanaman dengan mikroba di dalam tanah, pasti ada kita bisa mengkaji secara langsung atau dengan menggunakan mikrobiom. Seperti itu. Lalu ini ketika dia bersifat sebagai uh, bioprotektan atau yang menghambat pertumbuhan dari patogen tanaman. Ya, dia bisa membunuh patogen tanaman, mengkat ya bisa bakteri, bisa jamur. Ini bisa dengan menghambat menghasilkan antibiotik, enzim-enzim, lalu bisa dengan kompetisi berebut makanan ya atau langsung menempelkan dengan antar selnya. Ya, itu bisa uh, fungsi pgpr sebagai menginduksi sistemik respon dari tanaman jadi tanaman itu jadi lebih tahan terhadap serangan ibaratnya kalau pada manusia diberikan eh, imunitasnya jadi lebih bagus kalau pada manusia seperti itu ya berbicara terkait dengan uh, uh, penghambatan mikroba penghambatan patogen itu bisa macam-macam bisa antibiotik bisa menghasilkan enzim nah enzim yang pertama itu adalah kitinase ya Kitinase kata dasarnya adalah enzim yang mampu mendegrade kitin ya. Ini adalah struktur dari kitin. Kitin itu bisa kita dapatkan di uh, cangkang udang ya, di molusca, di exoskeleton serangga nematoda bahkan di jamur patogen sendiri. Makanya tadi disebutkan bahwa dia bisa menghasilkan enzim litik yang bisa menghancurkan dinding sel jamur patogen. Karena apa di dinding sel jamur patogen itu ada struktur kitinnya caranya gimana e, nanti dijelaskan ya jadi jamur patogen itu salah satunya adalah diantaranya ya diantaranya adalah kurvularia ini saya lakukan itu kemarin itu ketika S2 itu menggunakan kurvularia kurvularia afinis dan coletotrichum gloesporoides. ya ini merupakan jamur patogen yang menyerang kelapa sawit pada umur pembibitan jadi bukan menyerang pada tanaman yang sudah dewasa kalau sudah dewasa, bisa diserang oleh jamur lain seperti Ganoderma boninense yang sampai saat ini belum bisa ditanggulangi. Selain itu, ketika saya S1, saya menggunakan Fusarium oxysporum yang menyerang cabai, tanaman cabai, sehingga menyebabkan penyakit layu Fusarium. Jadi tanaman tanaman cabainya jadi layu seperti ini, sehingga menyebabkan produktivitas dari tanaman cabai menjadi menurun. Ya, caranya gimana? Dengan cara kita pakai bantuan kitinase. Ya, kitinase tadi dibilang bahwa enzim yang mampu mendegradasi, menghancurkan kitin yang terdapat pada dinding jamur patogen ini. Ya, caranya gimana? Dia akan mengkat bagian dari struktur kitin ini dipotong-potong. Ini kan polimer ya? Dari polimer dipotong dengan enzim kitinase jadi monomer monomernya apa? N-acetylglucosamin. Kalau kalian pernah dengar N-acetylglucosamin ada di mana? Salah satunya di sendi, ya itu bisa digunakan. Jadi nanti uh, senyawa samping hasil rombakan ini bisa digunakan sebenarnya. Tapi saya tidak mengkaji itu. Ya, lalu untuk kitinase kita bisa dapatin di mana sih? Gitu ya. Bisa kita dapatkan yang menghasilkan kitinase itu ada bakteri, ada actinomycet, ada cendawan sendiri bisa menghasilkan uh, menghasilkan kitinase. Lalu ada serangga, lalu ada tanaman. Nah, pertanyaannya kenapa? Bisa ada fungi menghasilkan fungi, serangga dan tanaman menghasilkan kitinase padahal dia punya uh, punya kitin sendiri ya apakah tidak apakah akan hancur tidak karena nanti enzim yang dikeluarkan itu tidak mentargetkan kitin yang ada di tubuh dia ya nanti ada alfa kitinase ada beta kitinase gitu ya jadi ada macam-macam ada strukturnya nah selama ini ketika kita berbicara tentang produk biopestisida itu sebenarnya banyak ditemukan tuh produk sintesis ya produk kimia cuma sedikit yang menggunakan biopestisida nah dari yang sedikit ini itu kebanyakan itu adalah GMO. Jadi tanaman yang sudah dirakit menjadi tahan terhadap hama. Dan sebagian kecilnya itu adalah mikrobia, mikroba. Mikrobanya bisa uh, jamur, bisa virus, atau bisa menggunakan parasitoid atau predator. Dan didominasi oleh bakteri. Ya, jadi bakterinya itu ada apa saja bakterinya? Bakterinya itu didominasi oleh Bacillus thuringiensis. Memang ini sudah menjadi populer untuk menggug, digunakan terhadap serangga-serangga hama patogen pada tanaman. Selain itu juga ada agrobacterium, ada Bacillus subtilis, dan uh, bakteri sedomonas. Beberapa penelitian seiring berkembang Ditunggu sebentar ya, Pak Asri mengalami gangguan jaringan. Oke. Okay. ya. Kok aku di mute, -mute? Oke. Okay. Sampai mana sih tadi? Eh sebutin bakteri ya. Jadi dari total bakteri yang sering belum share screen. Aduh. Nyebalkan gimana sih cara ya untuk yang belum kenal sama Pak Astril ya jadi bisa lihat kalau Pak Astril itu kan unik ya <laughs> karena kan mungkin untuk angkatan 2019 kemudian juga 2020 mungkin singkat ya untuk berkenalan dengan Pak Astril. Myself. Oke okay, udah, udah ya. Udah muncul. Udah. udah. Tadi yang kita berbicara tentang bakteri-bakteri yang sering digunakan sebagai biopestisida. Nah sudah diketahui berbagai jenis bakteri ya, seperti basilus. ya, basilus itu sudah common banget bahwa basilus ini sering ditemukan di tanah dan sering digunakan sebagai PGPR atau biocontrol ya. Lalu ada Azospirillum, ada bukoderia, ada Herbaspirillum. Azotobacter, Sedomonas, Seratia, bahkan Atrobacter. Jadi itu sebenarnya bakteri-bakteri yang sering ditemukan sebagai penghasil, sebagai agen untuk dijadikan sebagai biofertilizer atau biocontrol bahkan PGPR. gitu ya. Nah, yang sudah saya gunakan bakteri-bakterinya itu dari kelompok-kelompok Bacillus sriensis, Alkaligen, Sedomonas, Enterobacter, Seratia, Citrobacter, Bacillus. Jadi Citrobacter gak ada di sini, ya. Lalu ada Buchneria. Terakhir saya menemukan dua bakteri Buchneria yang belum dilaporkan. Lalu yang sudah saya lakukan tadi yang tadi sudah di awal-awal ya bahwa saya mau tahu sih bakteri-bakteri penghasil kitinase dan antifungal dari tanah bangka, kitinase dari tanah Jambi gitu ya. Lalu ada um, bakteri dari yang bisa menghasilkan growth promoting bakteria ya. Nah, di sini konsepnya adalah ketika saya S1 itu saya melakukan isolasi bakteri, pure isolasi bakteri, lalu saya ngecek apakah bakteri ini bisa menghasilkan kitinase yang bisa menghambat pertumbuhan jamur patogen, bisa melihat bakterinya non kitinolitik atau disebut dengan antifungal tapi punya penghambatan terhadap jamur patogen. Lalu saya ngecek ke jamur Fusarium oxysporum. Fusarium oxysporum itu adalah jamur yang menyerang tanaman cabai sehingga tanaman itu jadi layu. Lalu ketika S2 itu saya melakukan karakterisasi enzim ketinase bakteri asal tanah Jambi. Itu suatu tim proyek tim yang mengisolasi itu adalah Hana S1 itu nah dari Agus eh, Agus siapa ya namanya lupa saya. Agus dan dia itu eh, kita ke ke Jambi, mengambil sampel ke sana. Eh, lalu diisolasi dari tanah hutan Uh, yang sudah ditanami kelapa sawit dan karet, jadi didapatkan beberapa jenis bakteri, tetapi yang potensial yang untuk diambil itu dua yang sangat uh, powerful. Lalu saya mengkarakterisasi enzimnya, uh, ketika, apakah enzimnya itu sanggup atau tidak, untuk menghambat jamur patogen lagi ketika dia uh, dikeluarkan dari selnya. Lalu yang ketika di daerah saya mengisolasi bakteri pelarut fosfat, lalu ngecek apakah bakterinya itu punya plan growth promotor. Ya, lalu eh, ketika kita berbicara eh, hasil dari yang dilakukan ketika S1 dan S2 itu saya dapatkan eh, dari tanah bangka itu adalah 12 isolat bakteri. Tanah Jambi mendapatkan 28, lalu di itera itu dapatnya 32. Ya, seberapa potensial? Ternyata yang dari tanah Bangka potensial 8 dan tanah Jambi cuma 2, lalu di tanah Itera itu cuma 8, ya dari 32 cuma 8. Itu maksudnya potensial sesuai apa yang saya inginkan dan sesuai uh, target dan goals saya uh, yang saya inginkan. Ya, kita mulai dari tanah Bangka ya. Tanah Bangkanya itu ada bakterinya, ada li, ada 5 bakteri kitinolitik. Itu ada Bacillus, ada alkaligen, ada Enterobacter, ada Citrobacter dan ada Bacillus. Diberikan kode BK. BK itu artinya Bangka. Ya, bangka 13, bangka 14, 15, 16 dan 17 itu merupakan urutan dari isolat yang potensial yang saya ambil setelah proses isolasi yang sangat panjang. Lalu ada tiga bakteri antifungal, yaitu ya tidak memiliki kemampuan penghasil enzim kitinase, tapi dia bisa menghambat jamur. Yaitu ada sedomonas, ada sedomonas, ada alkaligen, ada seratia. Itu diberikan kode KM. Itu lokasinya di bangka tapi eh, kecamatan yang berbeda, ya lalu dia bisa menghambat pusarium tadi yang saya sebutkan. Nah, ketika menguji, jadi nanti bakterinya itu diuji terhadap jamur patogen. Jamur patogen ini pusarium. Ketika kalian lihat di sini agak berbeda ya antara satu warna pink, satu warnanya pink mencolok. Karena ini menggunakan medium minimum garam mineral kitin, medium yang bisa merangsang terbentuknya kitinase. Ya, kita pakai MGMK, sedangkan di sini bakterinya antifungal saja. Jadi bakterinya di, eh, tidak menghasilkan enzim kitinase. Jadi pakai medium PDA saja. Jadi kalau yang pernah mengambil praktikum mikrobiologi sudah tahu PDA itu apa gitu ya, potato dextrose agar. Jadi untuk pertumbuhan jamur. Ya. Ternyata ketika diuji itu yang warna hitam ini kita bisa lihat ya, ini BK13, BK14, BK15, 16, 17, 18, eh, KM0. Ini yang tiga eh, tidak menghasilkan kitinase. Ya itu terlihat bahwa BK15 dan BK13 walaupun tidak secara signifikan itu berbeda itu menjadi uh, menjadi informasi dasar bahwa ini potensial untuk menghambat jamur patogen ya kalau dari yang antifungal itu antara KM1 dengan KM04 ya lalu diuji juga ke kandida albikan kenapa harus diuji ke kandida albikan tetapi itu bukan menjadi goal utama tetapi ketika kita ingin mendeteksi apakah bakteri kita menghasilkan enzim lain selain kitinase, misalnya ada enzim litik yang bisa menghambat jamur, itu adalah namanya glukanase atau beta 1,3 glukanase. Nah, itu biasanya ditemukan banyak di kandida albicans, di dinding sel kandida albicans. Sehingga dengan kita menguji jika dia bisa mampu menghambat kandida albicans, artinya dia punya, mendiduga punya kemampuan menghasilkan enzim glukanase juga seperti itu sehingga uh, range untuk kita menguji terhadap jamur-jamur patogen itu jadi lebih banyak variasi karena kan tidak semua jamur didominasi oleh uh, kitin bisa juga did, uh, didominasi oleh namanya beta glukan seperti itu ya lalu setelah kita uji patogennya kan bisa lihat di sini ya uh, miseliumnya hifa-hifanya itu lebih menjorok ke pinggir sini ya lebih menjorok ke pinggir. Lebih menjorok ke pinggir. Menumpuk dia semuanya, seperti ini juga melengkung. Nah, bagian ini nanti dipotong, ya, dipotong untuk diamati di bawah mikroskop. Untuk dilihat hifa-hifa abnormalnya. Skip yang bagian atas karena saya juga menguji waktu itu ke Ganoderma boninense ya. Jadi saya tidak tampilkan di sini. Tapi ini ketika kalian lihat normalnya seperti ini fusariumnya ya lurus-lurus aja. Tetapi ketika dipotong di bagian yang tadi setelah diuji dengan bakteri itu dia akan memberikan respon. Responnya misalnya seperti menggulung seperti ini ya. Lalu ada yang melilit. Nah itu, itu salah satu bentuk respon ya ketika ada senyawa yang dihasilkan oleh bakteri lalu dia akan memberikan respon. Ya responnya apa menjauh dengan menjauh dengan cara menggulung-gulung dirinya supaya dia jauh dari bakterinya ya atau bisa juga lisis, tapi di sini kalau lisis bisa kalian lihat di D ya ini lisis ya kalian bisa lihat yang pertama gendut jadi kurus bagian ujungnya atau seperti ini ya itu bisa di di seperti ini bentuk lisisnya. Jadi ini dari penuh jadi lisis seperti ini. Ini di Ganoderma Boninens. Nah, kita mau tahu nih apakah Fusarium tadi emang benar bisa bisa menyebabkan layu Fusarium pada tanaman cabai ya. Jadi setiap kalian yang tertarik terkait dengan patogenesisitas atau ingin menghambat uh, uh, patogen tanaman kemarin itu Lia Safitri nggak tahu saya ada di ruangan ini atau tidak uh, ingin uh, mengu uh, ingin melakukan penelitian terkait dengan patogen tanaman. Nah untuk mengetahui apakah si jamur ini patogen atau tidak pada tanaman. Tadi saya statement ya bahwa Fusarium oxysporum itu ke tanaman cabai ya karena sebenarnya Fusarium oxysporum ini tidak hanya ke cabai, dia ke semua tanaman famili Solanaceae itu dia sering menyerang. tapi apakah tingkat patogenisitasnya tinggi atau tidak? itu perlu kita cek. ya jangan kita sia-sia. udah nguji itu ternyata berarti kita potensial ternyata jamur. nggak patogen, jamur biasa aja. sebenarnya dia itu saprofit gitu ya. nggak patogen itu gimana ke tanaman? jadi kayak sia-sia. jadi harus dilakukan yang namanya uji patogenisitas. jadi kita langsung uji ke tanaman. target kita tanaman modelnya, ya. di sini karena target saya mau tanaman cabai, saya uji ke tanaman cabai. saya kasih jamur ini. spora-sporanya saya kasih ke jamur. Lalu saya lihat apa selama 30 hari apakah efeknya. Efeknya ternyata ini yang segar yang nggak dikasih jamur fusarium, ini yang dikasih fusarium. Ini bagian ini saya harus confirm. Apakah memang ini diserang oleh fusarium atau mati karena kekurangan nutrisi ya, atau kekurangan air atau digigit e, serangga. Nah, saya cek saya ambil ini, saya tumbuhkan di medium PDA namanya reisolasi, mengisolasi ulang. Ya, ternyata setelah dicek benar ya. Lalu dengan perhitungan dari jumlah populasi dari jumlah sampel yang diujikan fusarium ternyata persentase serangan rebah kecambahnya mencapai 58,62%. Artinya memang patogenisitas fusarium posisporum ini sangat tinggi. Artinya jika kita menanam suatu lahan maka 58% persen itu akan mengalami layu. Artinya 58% akan mengalami kerugian, ya. Ini ketika saya setelah saya tahu itu jamur patogen yang menyerang fusarium benar patogen lalu saya tadi kan saya sudah dapat tuh bakteri-bakterinya nah bakteri-bakterinya itu lalu diujikan direndam ke dalam biji cabai sebelum ditanam ke tanah ya nah di tanahnya itu sudah diberikan pusarium. karena pusarium ini adalah jamur patogen tular tanah yang yang masuknya melalui air. dia ada di tanah masuknya kemana? masuknya mengeblok silem yang ada di perakaran tanaman. Ketika dia diblok, maka air nggak bisa masuk, unsur hara tidak bisa masuk, sehingga layu. Nah, itu konsepnya seperti sebenarnya ke sana. Lalu ketika kita kasih bakteri selama proses perkecambahan biji, maka asumsinya bakterinya itu akan menyelimuti perakaran tanaman atau berada di tanah untuk melindungi si cabai ini dari serangan posarium yang sudah kita berikan di tanah. Ternyata efeknya adalah seperti ini ya. Ketika dia tunggal cuma dikasih bakteri kitinolitik saja sudah bagus sebenarnya. Tetapi ketika dikombinasikan dengan bakteri antifungal jauh lebih bagus. Walaupun ada beberapa yang tidak bagus ya. Nah, kalau di sini bisa kalian lihat dari kontrol, ini kontrol positif artinya apa? Ini hanya diberikan Fusarium oxysporum saja tanpa diberikan bakteri. Artinya sebanyak ini. Kematian dari cabainya. Ya, di sini ada seedling of, lalu ada relative reduction of seedling of. Artinya ini pengurangannya. Artinya ketika diberikan bakteri, maka ini yang tumbuh subur, sehat, sedangkan yang mati warna hitam, ya seperti itu. Lalu efeknya gimana terhadap berat kering dan tinggi tanaman? Apakah dia cuma uh, bakteri ini ber, berperan sebagai? Apakah dia hanya me, 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 tidak membuat tanaman itu mati, tetapi ternyata dia bisa membuat tanaman itu jadi bugar, ya? jadi bugar terus eh uh, uh, menjadi bugar artinya tanaman tuh dari berat keringnya jadi dia tetap gendut-gendut gitu ya uh, walaupun memang ketika cuma disiram dengan air uh, masih jauh kalah dia Kenapa bisa kalah? Karena ketika proses di awalnya uh, si tanaman cabai ini sebenarnya sudah, sudah diblok oleh fusarium, sehingga bakterinya harus bekerja ngelepasin fusarium dulu, baru airnya bisa masuk. Artinya, uh, stat stat awalnya untuk dia menyerap nutrisi itu sebenarnya sudah terlambat untuk di sini ya, dibandingkan dengan air. Tetapi ini memberikan informasi apa? Uh, memberi, memberikan informasi jelas bahwa bakteri yang didapatkan dari tanah bangka ini memiliki potensi yang sangat besar untuk kita jadikan sebagai biokontrol karena apa? Berdasarkan uh, kajian ketika bakteri kita bisa menghambat pertumbuhan patogen tanaman lebih dari 30% itu sudah sangat potensial. Tinggal nanti diramu lagi, di di di, di develop lagi supaya dia lebih oke okay lagi setelah penelitian selanjutnya. Yang tadi step di awal bahwa nanti kita bisa rakit, bisa kita modifikasi mediumnya, bisa uh, variasi sumber karbonnya bisa macam-macam ya. Nah, ini kalau di, tadi sempat saya sebutkan bahwa ketika dia dikombinasikan maka dia lebih oke ya dibandingkan dengan dia tunggal. Nah setelah saya meninggalkan S 1 saya ternyata bakteri-bakteri yang sudah saya isolasi itu sudah digunakan oleh orang-orang lainnya peneliti-peneliti yang di bawah proyek yang sama yaitu sudah diujikan juga ke ganoderma boninense pada kelapa sawit ternyata dia sangat bagus lalu ke tanaman karet eh tanaman coklat untuk menyerang penyakit Colletotrichum Lalu tanaman ekonomik seperti anggrek itu sudah eh, markisa itu juga bisa mampu menghambat jamur patogen yang ada di tanaman tersebut. Juga sudah kita coating, ini satu tim dengan saya, dia nge-coating, saya yang uh, isolasi, uh, nge-coating pakai alginat dan kitosan. Ternyata ham hasilnya hampir sama. Jadi ketika dia dikasih bakteri secara langsung dengan di-coating dengan alginat dan kitosan, itu ternyata juga bagus. Jadi tidak ya, menurun kemampuannya. Juga pada tanaman kedelai, menyerang sklerotium robsi, lalu ke kulfuralia di mentimun, lalu aspergillus niger di tanaman kacang, dan juga pada eh, sudah digunakan dengan menggunakan media pembawa tanah gambut dan kompos dengan menggunakan kelapa sawit. Ya, jadi sudah bisa di sudah dilakukan berbagai macam penelitian untuk bakteri ini sehingga saya harus proud ketika saya sudah berhasil mengisolasi bakteri bakteri ini yang sudah bisa digunakan oleh orang-orang lainnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke tanah hutan harapan Jambi. Di sini cuma satu bakteri, tapi walaupun satu bakteri ini yang sudah meluluskan saya S2, yaitu bakterinya Bacillus thuringiensis Saha 1208. Ya, saya berterima kasih kepada anak teman Agus dan dia itu yang yang sudah berhasil mengisolasi sehingga saya bisa menggunakan bakterinya untuk digunakan untuk penelitian S2 saya. Jadi di sini Bakteriosporangis itu ternyata tidak hanya menghasilkan enzim kitinase untuk menyerang serangga patogen, ternyata juga bisa menyerang jamur patogen hawar daun kelapa sawit. Ya, biasanya kelapa sawit itu diserang oleh Ganoderma boninense, tapi di sini juga diserang oleh jamur ketika pembibitan. Ya, di sini saya lebih fokus melakukan karakterisasi enzim kitinasenya, ya. Nah, ini untuk anak-anak biologi yang mau penelitian mikrobiologi, ya. Poin dari ketika kita ingin mengetahui produksi enzim atau mengetahui bakteri kita kapan tumbuhnya, kapan bagusnya untuk diambil, kita harus punya yang namanya kurva tumbuh. Kurva tumbuh itu butuh effort yang sangat tinggi. ya. Kita dibutuhkan waktu yang sangat panjang untuk tidak tidur. ya. Di sini saya, kalian bisa lihat, saya melakukan pengamatan bakteri saya itu selama 72 jam per 3 jam. Ya, di sini kita mau tahu apa sih sebenarnya? Kita mau tahu Bakteri kita itu ada di fase mana? Jadi kalau yang pernah kuliah dengan saya itu pernah saya ajarkan tentang kurva pertumbuhan atau fase-fase yang ada dalam pertumbuhan. Ada fase lag di sini, lalu ada fase log masuk, lalu ada fase stasioner, lalu fase death. Jadi ada fase adaptasi, lalu fase pertumbuhan, stasioner, lalu ada kematian. Ya. Di sini kalian bisa lihat bahwa adaptasinya sangat cepat, ya. Lalu dia langsung masuk fase lock, lalu dia mulai turun, masuk fase stasioner. Nah, enzim ini kalau kalian lihat di sini enzimnya. Enzimnya ketika fase lock, lock tidak muncul. Baru ketika masuk fase stasioner, dia baru muncul. Naik, naik, naik. Yang agak anehnya itu malah muncul optimumnya ada di penghujung kematiannya. Ya. Artinya apa? Artinya ini enzimnya itu ekstraseluler ya. Artinya dikeluarkan ketika selnya lisis ya. Bisa bi, bisa ketika lisis bisa dikeluarkan uh, keluar sel. Kenapa bisa dikeluarkan keluar sel? Artinya ketika enzim kitinasenya dikeluarkan, artinya harus ada sesuatu sehingga dia harus dikeluarkan. Artinya uh, prekursornya atau yang merangsang dia untuk dia keluar. Apa itu substrat. Jadi di mediumnya itu uh, jadi ini dilakukannya gimana caranya? Jadi dalam ele mayor diisi bakteri di dalam LMR itu sudah ada medium cairan. Cairannya isinya apa? Dikasih kitin. Ingat, ketika kita ingin memproduksi sesuatu, kita harus tahu apa yang mau kita produksi. Ketika kita ingin memproduksi kitinase, maka kita harus kasih substratnya, yaitu kitin. Begitupun dengan protease, kita harus kasih protein. Selulase, kita harus kasih selulos. Apalagi lipase, kita harus kasih lipidnya. Nah, itu. Jadi di sini diberikan Uh, kitin sehingga dia bisa merombak kitin tadi dengan cara menghasilkan kitinase. Begitu terus. Jadi di sini apa yang bisa kita dapat simpulkan bahwa bakteri ini menghasilkan uh, enzim kitinase pada fase pertumbuhan stasioner dengan produksi optimum di jam ke-60. Ya, jadi setiap selanjutnya, tahapan selanjutnya saya harus panen bakteri saya, enzim saya itu di jam ke-60. Kalau kurang dari situ, maka enzim saya masih kurang seperti itu ya. Jadi kalau yang mau berkecimpung dengan enzim, ini kerjaannya. Kerjaannya apakah ada patokannya berhasil atau tidak? Tidak ada patokannya. Masa tidak ada patokan bahwa di jam 42 itu harus ini? Tidak. Itu dia mengikuti ritme si kerja si bakteri ini. ya Bisa kita build up supaya dia jadi bagus, tapi nanti ada caranya. Bukan, eh uh, saya tidak bahas di sini. Ya, Nah, tadi kan saya sudah dapatkan tuh enzimnya. Enzimnya itu kita panen di jam ke-60. Saya panennya setiap jam ke-60, saya atur waktunya supaya nggak ketemu tengah malam. gitu ya. Kalau ini tengah malam, 72 jam, itu saya tidak tidur. Karena per 3 jam saya mengukur enzimnya, mengukur selnya. Ya, pengerjaan, pengukuran aktivitas enzim kitinase itu agak lama. ya, Lumayan lama, karena step by stepnya sangat panjang. Nah, enzim yang sudah saya panen itu saya endapkan. Ya, saya endapkan tujuannya apa? Untuk melihat bakteri ini Uh, harus dipisahkan, dimurnikan setengah pemurnian, namanya partial purification. Ya, diendapkan. Diendapkannya pakai apa? Pakai amonium sulfat. Ya, bisa pakai aseton, ya, bisa macam-macam. Ya, jadi kalau ada yang mau penelitian tentang purifikasi enzim, ini masih belum purifikasi, ya. Karena untuk purifikasi selain diendapkan dibutuhkan dialisis, dibutuhkan kromatografi atau bisa pakai acta purifier, baru nanti diketahui. Tapi di sini dengan diendapkan pakai amonium sulfat 30%. Jadi diendap e, terendapkan ya. Ketika diukur ternyata dengan diberikan amonium sulfat selama 3 eh sebanyak 30% itu bisa meningkatkan kemurniannya 2,35 atau aktivitasnya meningkat eh menjadi dari 7,24 menjadi 17,061. Jadi gede gitu ya aktivitasnya. Nah, asumsi di sini bahwa ketika semakin tadi kan bisa menghambat jamur patogen tuh ketika dia dimurnikan, apakah memang enzimnya ketika dikasih ke jamur patogen itu menghambat atau tidak? Ya, kita ingin approve tuh. Apa benar tuh yang kerja itu enzimnya atau kerja antibiotik atau kerja antimikroba yang lain seperti itu ya. Nanti kita fokuskan ke sini. Hilang lagi. Oke. Marah kan jadi nanya. Oke, lalu ketika sudah dapat enzimnya itu, lalu saya mau karakterisasi. Kenapa harus dikarakterisasi? Karena Tadi kan mau apa? Mau buat, mau diaplikasikan ke tanaman, mau diberikan ke tanah. Kita mau lihat tanah itu macam -macam tuh macam-macam tuh pH pH-nya, ya. Suhunya juga macam-macam. Nah, di sini saya mau pakai suhunya, mau pakai pH-nya 4 sampai 10. Saya mau targeting bahwa tanahnya semua tanah bisa pakai dengan berbagai pH, ya. Ternyata aktivitas dari enzimnya itu masih dalam keadaan stabil. Artinya semua pH dia bisa aktif kecuali pH 10 agak menurun ya. Nah, di sini bisa kalian lihat warna merah, warna biru. Merah itu adalah crude enzyme. Crude enzyme itu adalah supernatan. Jadi sel kita hancurkan selnya dengan menggunakan sentrifugasi, ya. Kita hancurkan keluar selnya, nah selnya itu diendapkan. Ya, diendapkan itu namanya ini, ya, diendapkan dengan amonium sulfat tadi. Ya. Jadi di sini yang diendapkan. Jadi bisa kalian lihat bahwa dengan diendapkan itu menjadi lebih baik ketika di berbagai pH, ya. Lalu ketika di suhu, nah di sini bisa suhu kalian bisa lihat, dari suhu 25 sampai suhu 60 itu oke okay, 25, 30, 35, 40, 45. Lalu 50 hilang ya menurun drastis. Lalu naik lagi dia gradiennya naik lagi ya. Itu kenapa? Karena ketika suatu enzim itu sangat dipengaruhi oleh namanya uh, aktivitas lingkungan. Artinya dia dipengaruhi oleh sisi aktif. Jadi ketika dia kehilangan, ketika dia shocking gitu ya tiba-tiba Oh, 50. Terus dia langsung merubah sisi aktifnya, lalu dia bisa kembali aktif di 55 atau 60. Seperti itu. Artinya dengan suhu yang beragam seperti ini, artinya bakteri ini bisa digunakan uh, enzimnya bisa digunakan baik di suhu ruang, di kondisi tanah yang uh, suhunya rendah maupun bisa digunakan di industri yang bisa menggunakan suhu tinggi. Seperti itu. Nah, kalau kita sudah tahu mengatakan bahwa oh ini dia bisa tahan di suhu yang uh, sangat lebar ya, pH-nya sangat lebar. Kita mau lihat apakah stabil atau tidak jika dibiarkan lama di luar, ya. Lalu diukur di sini adalah stabilitasnya. Stabilitasnya itu adalah uh, selama 180 menit. Biasanya kan enzim itu disimpan di kulkas ya. Nah, ketika disimpan di dalam ruangan, di suhu optimum dia, yaitu suhu 40 sama suhu pH di pH 7, itu bisa uh, dia stabil ya stabil jadi stabilnya kenapa saya bisa bilang stabil dia tidak kehilangan setengah dari aktivitasnya jadi dia masih ada uh, aktivitasnya di atas 70% ya itu artinya dikatakan enzim ini stabil seperti itu ya selanjutnya saya melakukan yang namanya zimogram saya deteksi berapa molekular Daltonnya itu tidak saya tampilkan di sini karena itu uh, di luar scope kita ya Nah, tadi kan saya singgung bahwa saya mau tahu tuh sel bakteri saya ada aktivitas. Apakah supernatan enzim yang masih bercampur dengan protein itu dikeluarkan dari sel itu masih ada aktivitas atau tidak? Enzim yang sudah saya murnikan itu punya aktivitas atau tidak? Kalian bisa lihat di sini. Jamur yang saya beri, yang saya uji itu adalah Clofularia affinis dan Colletotrichum gloisporeides. Yang warna merah itu adalah enzim yang sudah diendapkan. Itu lebih bagus ya dibandingkan dengan sel yang berwarna kuning seperti ini ya ya seperti itu jadi pengamatannya selama 9 hari kalau dilihat dengan menggunakan gambar ini jamur patogen kurvularia ini ada kolototrichum ya inilah kolototrichum ini adalah bakteri jadi menggunakan metode sumur bakterinya ini adalah supernatanya ini adalah enzimnya bisa kalian enzimnya itu seperti tidak ada ya karena memang dia uh, transparan seperti air ketika sudah dimurnikan kami bisa lihat di sini. Ini adalah penghambatannya. Kecil. Penghambatannya sudah agak melebar. Lalu ketika dengan enzimnya menjadi tebelah seperti ini. ya. Begitupun pada koletotrikum. Ini selama tujuh hari inkubasi. Ini apa? Inilah kontrol. Tidak diberikan apa-apa. Hanya diberikan air biasa. Aquades saja. Dia menutupi sampai ke permukaan sumurnya. Ya, ini yang diujikan pada ini dua jamur yang menyerang tanaman kelapa sawit pada masa pembibitan. Lalu diuji tuh ke tanaman kelapa sawit. Nah ini saya ceritakan dulu. Ketika kalian melakukan penelitian, ketika suatu ada masalah terkait dengan dana atau apapun itu, itu kalian bisa harus men ketika dibilang, oh, dananya sudah habis, sedangkan kalian harus menyelesaikan penelitian kalian, maka kalian harus memiliki uh, kemampuan untuk memodifikasi atau uh, membaca lagi atau berdiskusi dengan yang lebih ahli untuk. Menyelesaikan permasalahan yang terjadi, nah, di saat ini saya seharusnya menggunakan kelapa sawit utuh, bibit kelapa sawit. Tetapi karena saya harus mendatangkan dari Medan waktu itu ke Bogor, sehingga keuangan keuangan waktu itu menjadi terbatas ya, karena saya lama diproses, meng e, mengkarakterisasi enzim dan membuat zimogram dan SDS page ya karena saya susah untuk mendapatkan enzim pita enzim yang memiliki aktivitas di ketika di zimogram yang bisa mendegradasi substrat nah di sana saya pulang lebih 20 kali gitu ya sehingga uh, waktunya sangat lama uh, menghabiskan uang cukup banyak di sana gitu ya sehingga di sini saya harus memodifikasi memodifikasinya seperti apa saya menggunakan daun kelapa sawit namanya adalah uh, bio control assay SI by in vitro test. Jadi sebenarnya itu adalah detach leaf assay namanya. Saya berkomunikasi mencari expert yang bisa memodifikasi ini yaitu ke fitopatologi, ke Fakultas Pertanian saya tanyakan ke Pak Suryo. Di sana dia sangat ahli dengan terkait dengan pengujian seperti ini lalu dia menyarankan untuk menggunakan metode tersebut karena hasilnya tetap bisa representatif dikatakan sebagai in vitro test. Seperti itu. Ya, ini bisa kalian lihat di sini adalah uh, kultur sel bakteri. Ini adalah dikasih dengan supernatan yang ketiga itu. Oh sebentar, yang satu itu adalah sebenarnya saya lupa. Ini sel kulturnya, ini adalah crude enzimnya. Oke, okay. ya ini supernatannya, inilah selnya. Nah, saya tidak bisa melakukan yang namanya uh, enzim yang sudah diendapkan. Ya, karena ternyata ketika sudah diendapkan, karena dia menggunakan amonium sulfat, ternyata amonium sulfat itu memberikan respon negatif terhadap tanamannya. Ya, seperti itu. Jadi lebih bagus tuh ketika di supernatannya. Jadi ketika enzim esra selulernya sudah cukup bagus. Ya, nih ketika diuji di daun kelapa sawit. Ya, ini yang A adalah sel culture-nya, yang B adalah supernatannya, ini yang tidak diberikan apa-apa, hanya dikasih air. Kalian bisa lihat, ini hitam semua, ini hitam dibandingkan yang diberikan bakteri dengan supernatannya atau enzim kasarnya, seperti ini. Ya, jelas perbedaan yang terlihat. Oke, okay. sampai di sini ada pertanyaan. Oh ya, Pak Suryo, PTN sekarang jadi waduk. Oke. Okay. Jadi lalu ada tanah Iteranya yang terakhir tanah Itera. Ini menjadi proyek yang uh, penelitian yang saya secara mandiri saya bisa mendapatkan uh, proyek yang cukup besar selama 2 tahun uh, yang didanai oleh Dikti. Kalau S1 S2 saya didanai oleh pembimbing saya. S1 saya didanai oleh Profesor Suryanto, penelitian saya full dibayarin. Um, waktu S2 saya dibayarin oleh Bu Dr. Nisa Rahmani yang mubarik itu full dibayarin dan bahkan dikasih uang saku untuk penelitian saya sedangkan yang di ITERA full saya cari sendiri tanahnya dan dapat 2 tahun di sini saya mengisolasi tanah ITERA untuk mendapatkan 8 bakteri pelarut fosfat yang memiliki kemampuan PGP properties jadi kalau kalian di sini gambarnya apa? gambarnya adalah bakteri, ini bakterinya ini bakterinya, ini bakterinya ini ada zona bening namanya Zona bening itu adalah artinya apa? Bakteri ini di sini di medium ini sudah diberikan fosfat sebelumnya. Nah, diberikan fosfat. Nah, ketika bakteri ini bisa melarutkan fosfat, maka dia akan mendigrade fosfat tersebut, bukan mendigrade. Memotong fosfat yang dalam kelompok Ca3PO4 menjadi PO4- min, gitu ya, dipisahkan dengan Ca-nya sehingga jadi zona bening seperti ini. Indikasinya semakin besar zona bening maka semakin potensial bakteri tersebut indikasi awalnya, tetapi tidak semuanya berkorelasi ketika kita kuantitatifkan. gitu ya. Ini, ini ketika diperbesar ya, bahwa ini bersih, ini putih, ini bersih, artinya sudah dihancurkan semuanya pospannya, sudah di, uh, sed, uh, di, dipisahkan dengan CA-nya ya. Karena saya menggunakan CA 4 CA3, PO4 dua kali. Ya, ini kita ukur tuh. Larutannya jadi di medium cair diisi pospat, lalu kita kasih bakteri. Kita lihat, kita fermentasi selama tujuh hari. Kita mau lihat seberapa besar pospat yang terlarut di sana. Kenapa harus kita tahu pospat terlarut? Karena nanti kan mau kita kasih ke tanaman, tanaman hanya bisa menggunakan pospat yang terlarut, bukan yang tidak terlarut, bukan yang terikat. Selama ini di tanah itu dalam keadaan terikat terikat dengan CA, terikat dengan FE, terikat dengan AL, terikat dengan MG, ya. Jadi fungsi dari bakteri ini adalah untuk melepaskan ikatan logam tadi supaya fosfatnya rilis terlarut bisa dipakai oleh tanaman. Di sini artinya apa? Semakin tinggi kelarutannya, berarti bakterinya lebih potensial. Kami bisa lihat di sini bahwa EFNAP7 itu merupakan yang paling oke ya. Lalu ada EFNAP berapa nih? EFNAP 3 di hari ketiga, lalu ada EFNAP 8. Di EFNAP 8 yang warna hijau itu mulai dari hari kedua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, itu dia konsisten terus meningkat. Artinya ketika kita aplikasikan ke tanah, maka semakin lama proses inkubasinya, proses uh, pemberiannya jika fosfatnya banyak di sana, maka dia akan bekerja terus-menerus, gitu ya. Nah, dari bakteri-bakteri ini, lalu kita analisis apa yang harus kita analisis, yaitu asam organik, ya. Semakin tinggi asam organiknya, maka dia semakin bagus. Melarutkan fosfat dengan produksi asam organik itu korelasinya apa istilah? E, korelasi positif, ya. Ketika asam organiknya tinggi, maka kemampuan bakteri dalam melarutkan fosfat jadi juga lebih tinggi seperti itu. Ya, ini bisa kalian lihat bahwa untuk sebelum masuk ke PH ke, ke produksi asam organik kita harus lihat PH-nya. Jadi PH-nya itu naik e, naik dan turun. Ya. Kau kalian lihat didominasi oleh ketika dia optimum maka dia berada di PH e, kisaran 4 hingga kelima. Ya, di sini optimumnya bakteri tadi menghasilkan fosfat tadi di hari keempat ya. Kalau di di sini di hari keempat dia kan optimum tuh misalnya di EFNAP7. Maka nanti dia EFNAP7 itu di pH 4 di ketika di hari keempat itu pH-nya 4,5. Balik lagi tadi ke sumber tanahnya. Tanahnya itu pH-nya 4,09. Artinya memang bakteri ini ketika diaplikasikan ke tanah masam, dia juga tetap bisa aktif melarutkan fosfat. Karena biasanya tanah masam itu tanahnya keracunan logam biasanya. Ketika dia keracunan logam, ketika dia diaplikasikan bakterinya, bisa bekerja di pH itu, maka dia bisa melepasin tuh logam-logam yang berkaitan dengan fosfat, postpart, sehingga fosfatnya rilis. Seperti itu ya. Nah, di sini saya mengecek produksi asam organik. Pakai apa? Pakai HPLC ya. High performance liquid chromatography. Jadi saya ngecek hmm. itu apa saja? Ada asam asetat, asam laktat, asam malat, asam format, fumarat, tartarat, sitrat dan suksinat. Sebenarnya ada asam organik juga yang penting untuk dicek ya, tetapi karena ketika saya mau ngecek kromatografinya ternyata di sana tidak ada standarnya sehingga yang punya standar itu cuma 8 asam organik ini saja gitu ya. Di sini bisa dilihat bahwa dominan itu adalah asam asetat, asam laktat dan asam malat. Kalau pernah belajar biokim sama saya tahu asam malat, asam malat itu ada di mana ya? Di dalam siklus Krebs itu ada muncul nantikan prekursornya ya. Itu bisa dicek di sana. Ya, sedangkan asam sitrat seharusnya ada di siklus krep juga dong. Ya, suksinat. Nah ternyata asam sitrat ini setelah dikaji ternyata bakteri-bakteri ini bisa menggunakan sitratnya sebagai sumber karbon. Jadi di hari ketiga ketika kita fermentasi sitrat yang dikeluarkan oleh bakteri ini digunain lagi sama dia untuk makanan dia sebagai sumber karbon. Sehingga ketika kita ukur HPLC agak kritik karena udah dimakan kembali sama si bakteri ini. Gitu ya. Jadi ini adalah yang dominasi dari asam organik yang dikeluarkan oleh bakteri ini selama proses melarutkan fosfat. Ya, ini pik-pik ketika kromatografi yang muncul. Lalu tadi kan PGPR dia bisa menghasilkan uh, melarutkan fosfat. Lalu yang kedua dia bisa menghasilkan hormon. Hormonnya berupa apa? IAA. Jadi dicek tuh bakteri-bakterinya ternyata dari 8 bakteri cuma satu yang nggak memiliki kemampuan menghasilkan IAA. FN8 itu menjulang sendiri. Bisa menghasilkan 63,5 mg per liter IAA. Saya nggak tahu ini bakterinya apa, belum diidentifikasi karena mau dilanjutkan deteksi lainnya supaya lebih oke untuk diidentifikasi. Ya, ya ini bisa memacu pertumbuhan tanaman. Lalu kita mau cek tuh, tadi kan ngomongnya PGPR, PGPR, PGPR. Sedangkan bakteri ini tidak diambil di akar perakaran tanaman. Tetapi ternyata ketika dicek, dia punya properties atau perlengkapan, jadi bisa dikatakan sebagai bakteri pemacu tumbuh tanaman. Yaitu kita cek aktivitas nitrogenasenya. Peragam EFNAP8 beda sendiri. ya. Lalu dia bisa menghasilkan enzim-enzim litik, ada. Lalu bisa menghasilkan HCN, bisa. Apakah bisa menghasilkan siderofor? Semuanya bisa. Artinya memang dari 8 bakteri ini yang terpilih memang memiliki kemampuan sebagai plant growth promoting bacteria, bisa memacu pertumbuhan tanaman. Baru diidentifikasi itu dua bakteri, ya dua bakterinya itu apa saja? Burkholderia territory sama Burkholderia metallica. Dari berdasarkan uh, literatur yang saya baca, saya sedang ngecek bahwa untuk Burkholderia territory belum dilaporkan sebagai bakteri pelarut fosfat penghasil PGPR, buah yang memiliki kemampuan PGP ya, tetapi sudah diketahui sebagai antimikroba. Jadi ini sedang proses submitting ke jurnal. Nah, kita ada benang merahnya itu berupa apa? Bahwa bakteri ini juga harus memiliki kemampuan sebagai penghambat jamur patogen. Jadi sudah diuji tuh jamur Ganoderma philippi, lalu ada Fusarium oxysporum 01848C, dan ada Fusarium oxysporum ESP piper. Jadi ini didapatkan dari tanaman akasia, ini juga dari tanaman akasia, lalu ini juga dari tanaman uh, lada. Ini di, saya dapatkan dari Pontianak. Ini saya dapatkan dari Riau. Jadi ini saya menghubungi ada peneliti dari Riau. Uh, mem saya meminta jamur di sana dan diberikan secara gratis ke saya dikirimin ada lima jamur patogen tanaman ya selain dari selain juga rastonia Solana solana searum Jadi setelah saya cek seperti ini dibandingkan yang tadi saya paparkan ini lebih oke okay ya. Kalau tadi kan penghambatannya sangat kecil. Kalau ini jelas sangat besar, ya kisaran 50% ke atas. Lengkungannya berbeda, berbeda ya. Ketika dicek ternyata memang hifa abnormalnya sangat sangat abnormal gitu ya. Melengkung-melengkung, melilit, ini melengkung banget itu ya, ini pecah-pecah, melengkung gitu ya. Ini ketika diamati di hifa abnormalnya. Ini sedang saya mau targeting untuk pengujian-pengujian selanjutnya yang lainnya untuk fn 8 untuk dikembangkan lebih lanjut. Kesimpulannya apa sih sebenarnya? Sebenarnya saya tidak menyimpulkan secara detail bahwa kesimpulannya adalah dalam kondisi tanah yang miskin hara, sebenarnya kita memiliki merupakan sumber untuk mencari mikroba potensial, ya khususnya bakteri. Ya, karena apa? Karena dalam kondisi stres, bakteri itu bisa menghasilkan senyawa-senyawa metabolik yang untuk digunakan sebagai pertahanan diri dengan dari kondisi lingkungan tersebut. Biasanya bakteri yang survive itu adalah bakteri yang bisa menghasilkan produk bermanfaat dalam kondisi stres. Gitu ya, makanya, kenapa kan pertanyaan kenapa harus ke Bangka? Gitu ya, emang gak ada tanah lain. Karena di Bangka itu sangat stres tempatnya, lokasi tanahnya. Sehingga kalau misalnya kita nemu bakteri di sana. Bakteri di tanah tersebut artinya bakteri bisa survive di sana. Kok bisa survive? Karena dia bisa menghasilkan senyawa-senyawa uh, yang bisa mempertahankan dirinya. Dia bisa ada di lingkungan tersebut. Nah, metabolit itu kita bisa ambil, bisa kita gunakan kembali untuk memperbaiki uh, lingkungan yang rusak. Nah, bisa berupa produk antifungal, bisa senyawa-senyawa uh, lain. Yang tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan kesuburan tanah. Jadi bisa kita balikin. Ya, tapi saya belum belum sampai ke untuk membalikkan. Jadi belum sampai ke bioremediasi misalnya ke Bangka karena memang fokus kita ke antifungal, ya. Jadi dari dari seluruh yang saya lakukan itu adalah goals-nya memang ke antifungal seperti itu. Ini adalah publikasi dari tiga penelitian. Dari tiga penelitian ini yang sudah ditarbitin itu ada di Jurnal of UM Applied Microbiology itu yang S1 saya, ini yang S2, lalu ini yang sedang di yang di ITERA, lalu ada dua yang sedang in review yang dari ITERA. Jadi yang di ITERA itu ada empat sedang in review. Yang satu in review di di saya lupa satu. Yang satu lagi ini di in review di International Conservation Science yang di Q1. Oke. Okay. Terima kasih. Untuk sudah mendengarkan paparan uh, yang penelitian yang sudah saya lakukan, saya kembalikan ke Bu Indah sebagai moderator untuk uh, sesi diskusi. Kalau ada yang mau bertanya, bertanya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Pak Stril, atas penjelasannya sangat menarik ya. Kalian bisa belajar banyak bahwa dari konsistensi, kemudian juga dari apa sih? hasil studi yang sangat lengkap itu bisa menyajikan data yang sangat banyak seperti itu. Kemudian mungkin ada beberapa yang bisa saya simpulkan bahwa dari hasil penelitian Pak Asril ini semua berfokus mungkin garis besarnya itu awalnya dari bakteri eh, mikroba tanah, kemudian eh, dilihat bahwa dalam pertumbuhan eh, tanaman baik itu kesuburan tanah juga itu ada banyak faktor ya termasuk e, faktor eksternal kemudian juga faktor internal tidak hanya faktor abiotik tapi juga dari biotiknya yaitu dari mikroba-mikroba kemudian juga e, tadi sudah dijelaskan ada PGPR kemudian e, plant growth promoting rhizobacteria ini dapat berperan secara langsung dan tidak langsung kemudian tadi kalian bisa melihat analisisnya yang sangat detail seperti itu Mungkin ada yang bisa bertanya atau mungkin uh, apa istilahnya ingin mengkonfirmasi apa yang belum dimengerti. Kita terbuka secara bebas. Jadi kalau misalkan tadi kan Pak Asril bahasanya sudah tingkat dewa, mungkin ya sudah tingkat dewa. Sudah apa sih namanya? Tingkat tinggi lah ya. Mungkin untuk yang baru-baru, 2020, kemudian 2019, ini apa sih? Terus tadi kalian lihat ada banyak kode-kode bakteri dan lain sebagainya. Kalian bisa tanya dari hal yang cukup sederhana, atau juga ke aplikasinya. Eh, silahkan. Bisa raise hand. Kalau raise hand, nanti kita bertanya secara live. Kalau tidak ada yang bertanya, nanti saya tunjuk salah satu. Ya. Dosen juga boleh bertanya. Jadi ini adalah forum bebas ya. Terbuka untuk siapa saja. Oke, ada yang mau bertanya ya katanya. Oke, saya coba dulu dari oh, mahasiswa ya. Karena tidak ada yang bertanya. Saya mau bertanya, Bu. Oh, Bu Ika. Bu Ika dulu atau mahasiswa dulu, Bu? Kita tunjuk. terserah Bu Indah, selaku moderator. Mungkin sebelum ke Bu Ika ataupun dosen lainnya, mungkin saya akan menunjuk mahasiswa terlebih dahulu, ya. Oke, okay. mungkin di sini ada tadi yang per paling pertama masuk, mungkin ya. Tadi ada Rizky Susanti, mungkin ya. Rizky Susanti ada, atau hanya namanya saja? Silahkan, Rizky. Rizky Susanti hilang oh hilang eh ini aku yang hilang ya apa yang enggak hilang. enggak tadi kayak ya, di di kaya Bu ada. di youtube ada pertanyaan oh iya oh ini ada yang bertanya eh ada ada mestinya Rizky Susanti silakan. tanya apa saja kita uh, formnya semi formal jadi relax saja anggap sampai anggap kalian belajar gitu dari paparan-paparan sudah sangat banyak tadi silahkan Rizky. Eh, mana tadi hilang lagi Rizky? Oke, mungkin sebelum uh, kita ke Rizky, ada pertanyaan Pak Asril dari YouTube, dari Ayu Paraswati Kusuma Dewi, Angkatan 2019 ya, kalau saya lihat dari NIM-nya, izin bertanya, bagaimana menentukan grafiknya ya Pak? Masih bingung dan kurang paham. Nah, Ih, grafik yang mana grafik yang mana kurva tumbuh ya uh, tunggu ada ayunya nggak di sini oh ayunya di YouTube pak kurva tumbuh oke okay. grafik untuk kurva tumbuh itu uh, kita aturnya jadi kita buat standar dulu jadi setiap membuat ke grafik misalnya seperti tadi IAA kelarutan fosfat lalu kurva tumbuh itu kita menggunakan membuat standar dulu ya jadi sebelum step kita melakukan yang benar-benar dari pengukurannya, kita ukur dulu, kita buat dulu kurva standarnya. Setelah kita dapat kurva standar, nanti itu ada tuh kalau di Excel tuh dari data-data perbandingan-perbandingannya, nanti ada ada uh, r kuadrat berapa gitu ya. Atau kalau kalian pernah belajar di matematika, nanti ada persamaan linear y ax b. Nanti data itu dimasukkan ke situ. Nanti setelah selanjutnya ketika kita melakukan pengukuran, kita ukur adalah absorbansi di spektrofotometer. Nah, nilai absorbansi itu kita masukkan ke dalam rumus tadi yang linear tadi, YAX tambah B tadi yang sudah ada di sebelumnya. Nah, dari situ nanti muncul angkanya. Dari angka itu baru kita masukkan ke grafik, ya. Misalnya kalau tadi grafik ini ya, grafik mana tadi? Share screen. Ya, grafik untuk kurva tumbuh misalnya ya kurva tumbuh itu saya buatnya langsung log ya log itu apa kan biasanya jumlah sel itu nilainya itu adalah 10 pangkat 8 2, 3, 2,3 23 kali 10 pangkat 8 itu susah untuk dibuatkan seperti ini sehingga saya buatnya dilogkan jadi dilogaritmikan jadi lebih sederhana gitu ya jadi 9,63 log sel gitu ya ini sudah ada ada standarnya sebelumnya gitu ya. Begitupun dengan uh, si aktivitas kitinase ini ada standarnya ya. Nanti ada pakai rengan-regan dicampurkan itu ada standarnya. Untuk grafik seperti itu ya. Begitupun misalnya ini, ini juga pakai standar ya, standar standar N-asetilglukosamin ya, kita pakai standar acuannya. Lalu ini juga N-asetilglukosamin ini juga. Kalau ini dari aktivitas penghambatannya kita ukur misalnya dari sini. Dari sini jaraknya ke sini berapa? Ya, lalu ini ke sini berapa dibandingkan dengan kontrol? Nanti ada rumus-rumus penghitungannya. Itu nanti akan kalian dapatkan di eh, kalau kalian rajin baca jurnal atau di mata kuliah Pengendalian Produktivitas Mikroba, gitu ya. Ada. Kalau kalian mau tahu, kalian bisa nonton seminarnya eh, Risma, karena Risma mengerjakan hampir sama seperti ini, gitu ya. Lalu ini juga eh, ini juga dari perasakan pengukuran, pengukuran. Nah ini tadi pakai kurva standar. Kurva standarnya adalah kurva standar postpart standar KH2PO4 ya. Ini juga seperti itu. ini pH doang, ngukur pH doang pakai pH meter. Ini pakai standar seperti ini. Nanti dia ada ada perhitungannya, nanti ada standarnya, nanti keluar konsentrasinya. Ya ini pakai data dari HPLC. Nanti RF ini nanti diukur, dihitung, ada pengurangan, ada rumusnya, nanti dimasukkan, lalu nanti muncul uh, angka, setiap perhitungannya, angka dari konsentrasinya. Seperti itu, ya. IAA pakai standar IAA. Nanti ada ya asintetiknya, nanti kita masukkan standarnya, lalu kita reaksikan absorbansinya, itu yang diukur, dimasukkan ke rumus yang tadi saya bilang linear, linearitas tadi, yang y ax tambah b, ya. Nanti diajarin tuh, diajarin. Kalau nanti patikum mikro nanti diajarin tuh di kurva tumbuh gimana cara masuk masukin angka-angkanya, ya. Kalau ini kita pakai ada alatnya ini kromatografi juga, kalau ini pakai zona bening, ini juga pakai kromatografi, ini juga zonanya, ya. Kalau ini, ini nanti kalian belajar di bioinformatika, ya, membuat pohon filogenetik, ya, nanti ada di bioinformatika, ya, konstruksi pohon filogenetik. Nanti dapat sekuennya dari analisis dari dari setelah di PCR PCR lalu di sequencing dapat sekuennya ATT BB atau itulah ya. Nah itu nanti baru di konstruksi pohon pilo, pohon filogenetiknya dapat seperti ini, gitu ya. Ada tahapan untuk yang harus kalian lak, uh, uh, nikmati nanti ya oke ada lagi ya, seperti itu saja oke jadi itu adalah penjelasan dari Pak Asril jadi dalam membuat kurva atau standar itu ada langkah-langkahnya dan tentu untuk mempelajarinya ada didukung oleh beberapa praktikum ya oleh Pak ya. Asril di beberapa mata kuliah ya itu juga ada. sistem kemudian juga ada di mikrobiologi umum tahun ini ada, ya rencana ada, ada. akan ada kurva tumbuh Lalu nanti untuk lebih memahaminya lagi tentunya adalah dengan hmm. uh, studi literatur seperti itu. Oke okay, itu uh, pertanyaan yang menarik ya dari Ayu. Kemudian tadi Rizky masih bisa dihubungi atau tidak? Kalau tidak ada, oke okay, saya ganti saja ya dengan yang ada di sini. Tadi sepertinya awal-awal Armita Rice Bu. Oh Armita katanya Armita kan? Ya silahkan. Coba Armita mana? Hilang. Hilang ya? Ada ini Armita. Armita Dewi. Oke. Kenapa ini setiap sesi pertanyaan selalu langsung menin, ya? Ya. Jadi memang dengan diadakannya Biosense ini, kami berharap mahasiswa itu mulai berani untuk bertanya. Karena ini tentunya nanti akan mendukung kalian kita itu. Oke. Okay. Kathy Handayani, ada? Kathy Handayani. Oh, hilang semua. Sedih saya kalau nah, kayak gini. Setiap disuruh bertanya, setiap disuruh bertanya langsung menghilang. Mau mau iya. Banyak loh, ada Pori, Pori. Eh, Pori. Mau tanya sesuatu sama Pak Asril? Ini sebenarnya sangat menarik ya. Bisa kalian itu bertanya saya itu apa kan, terus ada HCN itu sebenarnya apa? Yang tidak uh, apa sih, kita tidak akan menjudge ya, yang tidak akan menghakimi, Ini kan kata saya juga dengan adanya forum ini kami berharap kalian itu bisa belajar banyak seperti itu. Oh tidak ada ini, Pori? Gak ada. ada, oke. Kalau begitu kita lanjutkan ke Bu Ika ya. Bu Ika, silahkan belum ada Bu, Mory berani chat di sini. Eh uh, ya mungkin ini Pak uh, karena yang yang menghadiri ini mungkin banyak juga dari 2020 atau 2019 gitu ya. Jadi yang yang belum mendapatkan uh, mata kuliah mikrobiologi gitu, sehingga belum tahu sebenarnya teknik-teknik uh, yang sudah dilakukan oleh Pak Azril itu. Seperti apa gitu. Tapi mungkin tadi udah bagus diterangkan tentang kurva tubuh yang mungkin bahkan kita tidak tidak tidur gitu ya untuk mendapatkan kurva tersebut gitu. Mungkin bisa di, diberikan pengalamannya kali Pak, tantangan, challenge-nya kalau misalnya penelitian dengan benda-benda goib semacam jamur-jamur patogen yang tidak kelihatan, bakteri-bakteri yang potensial nah itu mungkin lebih ke pengalaman dalam bekerja dengan hal-hal itu kali Pak mungkin supaya mereka ada bayangan gitu gambaran gitu. uh, sebenarnya kalau di, uh, dibilang apa yang harus diperhatikan ketika kita masuk mengerjakan mikrobiologi memang dulu ada ada terkesan bahwa yang masuk mikrobiologi itu harus seorang yang pintar-pintar itu bukan tidak ya karena ketika kita bekerja dengan mikroba karena itu tidak kelihatan tuh ya uh, uh, kelihatan sih koloninya cuma ketika sebelum dia kelihatan kita harus ada banyak pertimbang uh, harus banyak yang harus kita atur sebenarnya poinnya adalah uh, rajin rajin dan uh, teliti itu saja kenapa misalnya gini kan bakteri kita tuh warnanya sama-sama ya misalnya warnanya krim krim semua Ya, cuma yang membedakan adalah di gram positif, gram negatif. Tetapi ketika kita lihat di cawan petri di dalam medium itu putih putihnya sama semua, gitu ya. Sehingga apa yang harus pertama dilakukan? Jadi dalam pengerjaannya itu eh, harus benar-benar dalam keadaan steril, ya. Jadi tidak ada banyak bacot, gitu ya, atau banyak ngomong. Saya ini kan banyak ngomong ya. Tapi ketika saya mulai, mulai menggunakan jas lab, mulai saya pakai laminar tidak boleh ada yang ngomong dengan saya, tidak boleh ada yang mengganggu saya. Tapi kalau saya mengganggu orang boleh. <laughs> jadi tidak boleh ada yang mengganggu saya. Jadi kalau saya di laboratorium dulu dari S dari ketika S 2 itu pagi-pagi itu saya sudah datang. Di saat orang belum datang saya datang. Kenapa? Karena ketika saya gampang terdistraksi. Jadi ketika ketika ada yang mengganggu itu akan membuat saya itu menjadi rusak gitu ya, menjadi uh, moodnya rusak atau pengerjaannya jadi uh, jelek gitu. Uh, lalu yang kedua Uh, selain teliti kita harus ngecek ngecek itu bakterinya walaupun dia kuning tetapi dia ada karakter khusus misalnya kuning tapi dia mengkilat ada kuning yang daft, ada yang pinggirnya itu berkerut-kerut ya itu harus uh, kalau kita ada punya bakteri itu kita harus ingat karena itu punya kita itu yang akan kita kerjakan itu yang akan menghantarkan kita ke goals kita ya jadi itu yang harus diingat terus-menerus jadi ketika ada suatu keanehan Kayak ini bukan bakteri kita. Jangan dilanjutkan. Jangan karena ada eh, udah nanggung. Aku udah capek buat media. Aku udah di laminar. Aku udah ngetek laminar. Kemarin capek buat medianya banyak. sayang Udah, di, udah dituangin. Jangan. Konfirmasi ulang. Karena apa? Kalian sudah melakukan. Jika itu salah mikrobanya. Maka itu akan berlanjut kesalahannya. Sehingga Apalagi kalau penelitiannya adalah lanjutan. Seperti saya, pertama kali menggunakan ketika S2, saya kan melanjutkan yang apa yang sudah dilakukan oleh anak S1. Walaupun ketika proses mereka mengerjakan penelitian, saya sempat melihat, lihat, sempat membantu dikit gitu ya, dikit saja. Lalu ketika saya meremajakan bakteri saya, saya nggak tahu ada karakteristik bahwa bakterinya itu akan berwarna merah setelah tiga hari inkubasi. Nah, waktu itu saya dapat datanya adalah warnanya kuning, bulat, gram ini, gram ini, bla 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 gitu ya. Tetapi karena waktu saya meremajakan, saya lagi batuk ya, saya lagi batuk. Lalu ketika warna merah, saya kira ini seratia. Seratia itu warna merah. Seratia itu ada di saluran pernapasan, menyebabkan kita batuk. Sehingga ketika saya mendapatkan warna merah, saya langsung konfirmasi ke orangnya. Gus, ini emang bakterinya warna merah. Uh, soalnya kemarin pas ng lagi ngeremajain itu lagi batuk. Jangan-jangan ini seratia. Enggak kak, emang itu warnanya merah. Merah, tapi setelah tiga hari inkubasi, pigmentnya keluar setelah uh, tiga hari. Gitu, nah, itu yang hal-hal yang sebenarnya poin yang kecil, tetapi itu penting karena semuanya ada di, di bakteri itu. Gitu, kita mau produksi enzimnya, mau produksi apapun, itu ada di sana, kuncinya ada di sana, salah bakteri, salah semuanya. Itu poinnya. Lalu, yang selanjutnya, ketika kita ingin mengerjakan enzim, enzim itu adalah pekerjaan penelitian yang membutuhkan tenaga dan waktu yang cukup uh, manajemen waktu yang harus baik ya tidak membutuhkan kerja 24 jam tetapi kita harus manajemen ya memang ketika kurva tumbuh itu harus uh, bagus gitu ya apakah saya ketika mendapatkan kurva tumbuh seperti itu langsung sekali jalan tidak gitu ya pertama saya disuruh per 12 jam ada sebaik saya per 12 jam datanya aneh Naik turun naik turun tapi nggak tahu di mana turun tiba-tiba di jam keberapa turunnya gitu ya terus dikurangi jadi per enam jam per enam jam kalian bisa bayangkan per enam jam berarti saya ketemu tengah malam gitu ya selain ketika saya, ketika saya ingin mengerjakan malam-malam saya harus mengajak tim dong teman-teman saya karena kalau tahu itu di laboratorium mikrobiologi ipb itu bagaimana dengan gangguan-gangguan uh, makhluk goib, ya ya di lab mikro goib, tapi tambahkan yang goib juga gitu ya uh, itu saya mengerjakan satu malaman itu udah diganggu dengan berbagai macam ya pintu terbuka sendiri kursi dibanting di, uh, pintu digedor-gedor uh, laminar uh, tas lah itu ya itu gagal hasilnya gagal karena hari kedua teman saya nggak mau nemenin lagi ya akhirnya saya stop lalu ternyata ketika saya diskusi sama dosen pembimbing saya Lalu dia bilang, oh ya udah gini aja pak, kalau seandainya per tiga jam saja. Terus saya bilang, hah per enam jam aja gagal, apalagi per tiga jam. Kenapa pak per tiga jam? Apa diganggu? Kata kayak gitu ya. Ya pasti iya gitu ya. Semua orang sudah tahu gitu ya. Setiap baru masuk laboratorium pasti akan diganggu. Tapi itu diulakukan terus sehingga saya mendapatkan data yang seperti itu. Jadi setelah berapa kali mengulang, setelah lima kali mengulang kurva tumbuh gitu ya. Nah, saya tidak bisa melanjutkan ke step selanjutnya jika kurva tumbuh saya tidak dapat ya mau nggak mau suka atau tidak suka mau diganggu setan mau dia loncat loncat mau gimana itu nggak peduli yang penting data gue harus dapat gitu ya ya jadi kayak saya teman saya udah pada pulang jam 6, saya subuh masih di sana saya nggak mandi gitu ya saya nggak mandi palingnya saya bawa baju cuma ganti baju sama cuci muka gitu ya sampai tujuh puluh dua jam ketika saya dapat ketika saya dapat data saya konfirmasi ke pembimbing saya bu ini bagaimana apakah saya sudah bisa step ke step selanjutnya oke okay, lanjut step selanjutnya dari situ seperti Oke, okay, permasalahan di hidup penelitian saya itu sudah selesai gitu ya. Tinggal step selanjutnya. Nah, itu poin yang harus kalian amat uh, di sini adalah jangan ragu untuk berdiskusi gitu ya. Jangan pembimbing itu ketika kalian uh, lagi apa gitu baru jumpain, mau minta ACC baru jumpain ya. Jangan seperti itu. Jadi, uh, uh, pembimbing itu dijadikan disk, uh, partner diskusi dalam menyelesaikan penelitian karena itu bersama-sama. Seperti itu ya. Lalu kalau di mikro apalagi ya? Kalau jamur, kalau kita ah gini, permasalahan hidup saya adalah saya menguji bakteri dengan jamur, ya. Di IPB itu ada lab mikro bakteri sama lab jamur. Itu enggak cocok, bukan enggak cocok, itu berbeda kan? Jamur gampang mengkontaminasi bakteri, bakteri juga bisa mengkontaminasi jamur sehingga laboratoriumnya berbeda. Laminarnya juga berbeda. Karena saya menguji satu petri double, ada bakteri, tidak ada jamur, sehingga ketika kita ingin menggunakan laminar yang ada di lab bakteri, saya nggak boleh dibolehin karena bisa mengkontaminasi laminar dengan jamur saya. Apalagi jamur saya Kurvularia dengan sporanya gampang terbang-terbang, ya. Lalu saya ke ke, ke cendawan, ke lab uh, jamur, ternyata enggak boleh juga. Akhirnya apa? Saya merasa didiskriminasi pada waktu itu. Sehingga yang penelitian anak bimbingan Bu Nisa itu nggak boleh pakai laminar, kata gitu ya. Oke, saya mencari ruangan lainnya. Ruangan lab praktikum Uh, pendidikan, yang bukan untuk penelitian di sana. Jadi setiap pagi saya datang pagi-pagi saya kunci itu pintu dari dalam, pakai bunsen banyak-banyak, pakai uh, heater api, uh, air mendidih banyak-banyak. Udah saya ketika saya di situ seperti saya lagi sesajen ya, lagi gue-gue ipan gitu ya. Karena bunsen lima, air mendidih dua segalanya. Tujuannya apa? Supaya ketika ada air mendidih, uap uap panas bakterinya nggak masuk ke dalam cawan petri saya. Karena saya numbuhin jamur dulu. Lalu saya setelah tiga hari saya buka petrinya, saya masukkan bakteri saya. Itu ada pembukaan yang berulang-ulang sehingga kontaminasi banyak. Sekali ngerjain saya 200 petri, 200 petri kontaminasinya yang berhasil cuma 30 gitu ya. Itu terus, itu PR banget itu ngerjainnya berulang-ulang. Apa di sana harus sabar. Gagal ulang, gagal ulang, gagal ulang. Makanya setiap saya merencanakan penelitian, saya akan memberikan waktu misalnya 6 bulan penelitian, maka saya akan nambah 7 bulan. Satu bulan untuk saya merenung diri, Kesalahan apa yang saya lakukan? Lalu saya malas-malasan dulu seminggu. Lalu saya atur lagi rencana saya. Besok saya ingin melakukan apa? Ini, 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 ini. Kesalahan saya kemarin adalah saya mengerjakan langsung 200 petri. Ketika 200 petri, maka konsentrasi saya hanya jadi 50. Maka besoknya saya cuma bisa akan melakukan cuma 50. Besoknya lagi 50, 50. Jadi manajemen waktu, manajemen kerja itu yang paling utamakan. Kamu masih harus pintar. Yang penting rajin, teliti, sama waktunya bagus di arrange dengan baik gitu itu aja sih sebenarnya oke okay, baik terima kasih banyak pak Asril jadi itu ya intinya kenapa sampai akhirnya pak Asril itu punya data yang sangat baik kalian bisa melihat bahwa data-data dari pak Asril sendiri itu juga sudah dipublikasikannya kalian kalau lihat grafiknya pun sangat rapi nah itu adalah hasil dari apa dari persiapan yang matang gitu ya dari studi literatur yang baik, kemudian juga diskusi dan juga istilahnya mau mengorbankan waktunya karena memang dalam meneliti itu harus ada sesuatu yang kita korbankan, mengorbankan waktu main seperti itu. Meluangkan waktu lebih banyak lagi untuk membaca dan rancang karena e, metode di internet itu sekarang gitu ya, apalagi dengan kemudahan internet itu banyak. Jadi kalian makanya kenapa kalian memerlukan studi literatur. Jangan malas untuk membaca seperti itu. Oke okay, mungkin itu saja ada pertanyaan selanjutnya. Uh, Bu Indah, apakah saya bisa bertanya? Boleh, silakan. Oh, baik, terima kasih. Uh, terima kasih kepada Bu Indah dan saya ingin bertanya Pak Astil ya, uh, karena kan saya itu awam sekali ya untuk uh, di apa ya biologi. Memang saya orang biologi tapi untuk bakteri saya tidak banyak mengenal, gitu. Nah, mungkin ini yang dialami oleh uh, mahasiswa yang angkatan 2020 maupun 2019. Nah, tadi dari presentasi Pak Asril itu, yang di uh, pertama ya, yang di Bangka ya, nah di situ ditemukan lima lima, lima uh, bakteri yang berpotensi untuk uh, bakteri ketinolitik. Nah, seperti itu. Nah, eh uh, dari situ tadi ada dua basilus. Nah, basilus tersebut itu, apakah dia? Oke, okay, itu uh, genusnya sama, tetapi di situ tadi disebutkan ada dua: ada basilus SP, sama basilus SP. Nah, untuk identifikasinya, berarti cuma sampai genus. Kenapa itu tidak dijadikan satu? Begitu, apakah dari segi ketika identifikasi itu mem, mereka memiliki? Uh, ciri yang berbeda, begitu. Kenapa tidak dijadikan satu, Basilus? Gitu. Makasih ya, sebenarnya masih dulu. <laughs> Oke, okay. sebenarnya itu benar. Jadi, kenapa harus ada Basilus dua-duanya? Sebenarnya, itu kemarin, uh, ketika diidentifikasi, itu ada Basilus, ada spesiesnya, sebenarnya cuma ketika diskusi dengan pembimbing ini kan masih kemiripannya bla bla gitu ya ada panjang. Jadi mungkin Bu Ika bisa menjelaskan karena saya lemah di molekuler. Jadi itu ternyata berbeda ya. Dari segi kemampuan berbeda, dari segi morfologi juga berbeda. Satu bulat besar, satu bulat kecil gitu ya. Lalu ketika di diuji Uh, terhadap patogen juga berbeda, diuji terhadap kandida juga efektivitasnya berbeda gitu. Jadi sebenarnya kita uh, sebenarnya spesiesnya berbeda sebenarnya. Jadi jelas ketika dikonstruksi pohon filogenetiknya, basilus ini satu dekat dengan ini, satu lagi dekat dengan ini gitu. Jadi berbeda sebenarnya. Jadi ketika yang tadi saya tunjukkan pohon filogenetiknya, kalau mirip seperti itu, satu lebih ke atas, satu lagi lebih ke bawah gitu. Jadi uh, Similaritasnya Beda, beda Jadi nanti Bu Ika bisa jelasin ya. Saya kurang paham dengan 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 molekuler seperti itu. Nah, <laughs> oke okay, baik. Terima kasih banyak ya. Jadi ini adalah uh, apa sih? Mungkin pertanyaan terakhir ya? Atau masih ada yang ingin bertanya? Tadi yang di dalam udah, udah udah tadi dijawab ya. ya betul. Jadi tadi uh, begitu ya. Ini malah yang lebih kuriositinya tinggi ini dosen-dosen yang malah yang bertanya ya. Oke, mungkin nanti di biosens berikutnya kami harapkan mahasiswa dapat turut berpartisipasi dengan lebih aktif lagi begitu ya. Oke, mungkin itu saja dari seri hari ini. Bapak Asir ada yang ingin ditambahkan terlebih dahulu sebelum ditutup? Sebenarnya tidak ada sih, cuma tapi nanti ketika mikrobiologi, praktikum mikrobiologi itu lebih dilihat ya diamati apa yang harus dikerjakan karena uh, di praktikum mikrobiologi itu menjadi step langkah awal basic-basic uh, teknik yang harus kalian kuasai untuk melakukan penelitian uh, yang berkaitan dengan mikrobiologi gitu ya bahkan untuk mata kuliah pilihan datangnya dari sana dari mikrobiologi dasar jadi kalau nggak tahu mikrobiologi dasar ketika mata kuliah pilihan yang berhubungan dengan mikrobiologi itu akan kesusahan karena apa? Karena ketika mata kuliah pilihan itu menggunakan proyek kecil, mirip dengan penelitian semi-penelitian, gitu ya. Memang, kalau kemarin itu terkendala dengan COVID, tetapi kalau sekarang dengan Bu Ika, dengan adanya Bu Ika, dengan adanya Bu Erma, maka itu akan lebih e, menambah e, kasana ilmu mikrobiologi di itera, biologi ITERA. Jadi, kemarin sudah dirancang oleh Bu Ika dan Bu, dirancang oleh Bu Ika, dan tidak akan dibantu oleh Bu Erma. Saya kemungkinan tidak bisa bantu, palingnya cuma memantau di praktikum saja uh, untuk praktikum mikrobiologi, gitu ya? itu saja Bu Indah. Enggak. Baik, terima kasih banyak Pak Astril. Oke, sebelum saya tutup acara hari ini juga mungkin saya sekaligus ingin memperkenalkan dosen baru di program studi biologi yang akan mulai aktif di semester ah. genap tahun ajaran 2020 2021 ini. Ada Ibu Erma, mungkin kita kenalan singkat ya meskipun ini partisipannya sudah live se sebagian. Oh ya. Oke, silakan Ibu Erma. Dipin aja, ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, hmm, nama saya Ibu Erma Suryanti. Uh, tahun ini saya bergabung dengan biologi itera uh, uh, khususnya di bidang mikrobiologi saya akan mengajar bersama Bu Ika di beberapa program uh, apa namanya di beberapa mata kuliah jadi nanti uh, Bu Irma Bu di sekolah akhir ketemu saya biasanya kan ketemunya sama Pak Asri sama Bu Ika gitu jadi nanti bertemu dengan saya selama beberapa semester ke depan begitu Oke okay, baik terima kasih banyak Bu Erma selamat bergabung juga dan mohon uh, nanti ya rekan-rekan juga bisa bekerja sama dengan baik tentunya dengan Bu Erma. Baik mungkin itu saja dari uh, penyelenggaraan Biologi Seminar Series uh, pertama di tahun 2021. Mungkin uh, semoga nanti kita akan lebih baik lagi uh, dalam melaksanakan uh, Biosense ini dan tentu saja dengan topik-topik yang menarik dari dosen-dosen di internal program studi biologi. Baik, terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya udah ditutup tapi nggak apa ya. Oke, Pak Asril minta foto. Kita open video semua ya. Silakan dibuka videonya. Oh, Indah di, di remove itu kamu dulu. Iya, sebentar, sebentar. <laughs> Oke, dibuka dulu di sini banyak ya, saya lihat banyak angkatan 2020, kemudian ada 2019. Oke, okay. banyak yang off kameranya. Oke, okay, silakan dibuka. Belum pernah ketemu kan? Pernah Biasanya kalau kalian diajar sama Pak Asril, Pak Asril adalah salah satu dosen yang paling cepat mengingat nama mahasiswa dan muka mahasiswa. Kalau saya mungkin harus beberapa kali, terus kalau kalian bikin masalah baru saya ingat mukanya. So, atau kalian aktif di kelas gitu, baru saya apal. Tapi kalau Pak Asrul ini dia sangat detail, kalian tidur di kelas pun biasanya bapaknya tuh tahu gitu. Nggak ngedengerin juga pasti tahu. Oke, okay. mungkin ada aja ya, saya mulai dari slide pertama. Sebentar ya. Oke, okay, satu, dua, Tiga. Oke, tunggu sebentar. Tunggu ya, tunggu. Sabar, sabar. Oke, kita mulai dari slide kedua yang ada di saya. Satu, dua, tiga. Oke. Oke. Itu saja. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Semoga kalian juga nanti akan Ikut terus ya, silakan mungkin bisa live dari chat ini atau mungkin di live di end saja Bu Ika. Okay. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya. Selamat menyambut semester baru. One meeting ya. Oke. Okay.